uji coba kompor induksi yang dinyalakan dengan panel surya. Kompornya nyala, tapi ini uji coba kompor induksi. Cuma masalahnya kita belum punya pancinya. Katanya sih bisa pakai panci yang mati, yang kalau ditempelin magnet nyala. Nah, apakah benar? Katanya sih 500, tapi nggak ada pergerakan. Ngangetin sayur asem, tak plototin, nggak ada gelembung-gelembung. Ini nyala tapi tidak ada panas yang keluar. Ini cuma buat bunyi si kipasnya doang. Uji coba kompor induksi dengan tenaga listrik panel surya. Kompornya sih nyala, tapi problemnya kita nggak punya panci buat menghangatkan. Aduh, makanya kalau beli kompor induksi yang satu paket dengan pancinya ya. Ternyata benar panci yang ada magnet bisa digunakan di kompor induksi. Jadi ini sayur asemnya. Nah, udah kelihatan ada pergerakan dan ada uap. Artinya panci bisa kita gunakan. Nah, ini gelas yang model seperti ini yang biasa buat camping juga bisa kita gunakan untuk mendidihkan sekedar air panas. Ya, mulai mendidih di kisaran 5 sampai 10 menit. Akhirnya 5 menit air bisa mendidih dengan menggunakan perangkat gelas seperti ini yang biasa kita pakai buat camping dan sebagainya.